penghargaan kepada wanita, yaitu berpelukan atau mencium keningnya ketika akan berangkat bekerja, dan demikian juga ketika pulang bekerja. Ini memberikan wanita merasa dicintai dan dihargai. Yang kedua adalah memberikan wanita waktu untuk pribadinya. Anda mungkin punya anak banyak, membuat istri sibuk luar biasa. Sekali-sekali ambil alih mengurus anak dan biarkan wanita ada waktu untuk mengurus pribadinya. Mungkin waktu untuk spa, untuk krim bat, ya, untuk mesi terap, refleksi, atau mungkin sekedar ingin membaca majalah-majalah kewanitaan. Seorang wanita yang ada waktu untuk pribadinya juga akan membangun pribadinya sebagai pribadi yang bahagia.